Hello fellow traveler, selamat datang kembali di channel Skyrimly. Sekarang kita akan mereview mods. Mods yang akan kita review adalah Pinnegrove Lodge Family House. Jadi dia dibuat oleh Eleanora dan baru aja di upload tanggal 13 Januari 2022 tahun ini, jadi belum lama. Dan ini sangat menarik sekali, dan langsung kita cek gimana hasilnya? Kita langsung menuju ke lokasi. Oke teman-teman, sekarang kita ada di World Run dan kita akan menuju ke lokasinya. Lokasinya ada di sini teman-teman. Jadi lokasinya itu ada di sini teman-teman. Ada di Pinnegrove Lodge, ada di Everstead. Kita langsung fast travel ke sono aja. Kita udah ada di sini, teman-teman. Dan di sini airnya sangat-sangat deras sekali, teman-teman. Ada air terjunnya. Wow. Oke. Dan ini adalah lokasinya, teman-teman. Penuh dengan air dan suara-suara air terjun. Ini sangat indah sekali. Kita langsung ke sini. Dan kalau dilihat dari atas ini, mantap luar biasa. Dari atas ketinggian gini sangat mantap, teman-teman. Wow. Luar biasa. Oke, kita ke atas ya. Kita ke atas, teman-teman. Oh, ini jembatannya sangat indah, terbuat dari kayu. Oh, rupanya ini pintu keluar, teman-teman. Di sini pintu keluar, dan di sini ada lantern ya. Ada lampu jalan. Kita kesini lagi. Wow, kita harus melewati air terjun. Tempatnya benar-benar sangat indah, teman-teman. Wow, dan rumahnya sangat mungil, tapi cakep. Rumahnya mungil dan pekarangannya sangat indah. Di sini ada dua ekor kambing dan ada seekor kuda. Dan pintu masuknya lewat mana ya? Oh, lewat sini. Kita buka, dan kenapa ngebukanya ke belakang? Oke. Ada 3 telur ayam. Dan di sini ada kuda ya. Kita bisa naik kuda nih. Oh. Ada suara kambing. Oke, kudanya kita taruh sini dulu bentar, biar dia makan rumput. Dan kita cek sini. Oh, di sini ada apa? Aduh. Oh, ada tempat
Tutup lagi aja. Kamar mandinya nggak ada air ya? Kamar kecilnya nggak ada air. Ada ayunan di sini. Sit. Nah, dari sini kita bisa melihat pemandangan. Meskipun pemandangannya ketutupan sama pohon. Wow. Pemandangannya cukup sangat indah nih dari sini. Dan kita lompat. Kita nggak bisa lompat, lusa lah. Oke, dan di sini ada semacam workbench. Kita cek membuat armor. Ada miscellaneous. Dan di sini ada blacksmith. Sangat indah. Luar biasa cakep. Lalu kita masuk ke dalam rumah ya. Kira-kira ada kuncinya nggak ya? Where is the key? Untung nggak ada kunci ya. Coba kalau ada kunci ya repot itu. Oke. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Wow. Biar terang, kita terangin ini pintu. Oke, di sini ruangan apa? Di sini sepertinya ruangan rahasia nih. Wow. Di sini ada Arcane Candor. Ini ada perapian, kita duduk. Kita ke atas. Kita ke atas. Wow. Rumahnya mungil tapi dalamnya luas banget ya. Ada baju nih. Ada tempat tidur. Ya, luar biasa mantap. Ini kalau nggak salah bikinnya ini bisa berminggu-minggu ini ya. Bikinnya pasti memakan waktu yang sangat lama nih. Ada ruang anak-anak, ruang belajar. Dan di sana ada, wow, ada banyak barang-barang di atas sana, teman-teman. Barang-barang pecah belah. Oke, teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian dan mudah-mudahan berguna buat teman-teman, dan sampai jumpa besok pagi. See you next time.